Hai teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Kak Evan habis melakukan yoga nih. Kalian sudah berolahraga belum? Kak Evan ingatkan lagi ya, kalau olahraga itu bisa membantu kita konsentrasi saat belajar. Jadi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berolahraga terlebih dahulu. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Dan tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yuk teman-teman, kita mulai belajarnya hari ini. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Kita mulai belajarnya yuk. Let's go! Menurut kamu, gambar apakah ini? Apa saja perbedaan yang kamu lihat pada gambar di sebelah kanan dan kiri? Pada musim apa biasanya terjadi pada gambar sebelah kiri? Pada musim apa biasanya terjadi seperti gambar di sebelah kanan? Oke. Katanya kamu mau pergi ke taman dekat rumah Ihsan. Katanya di rumah Ihsan lagi hujan, jadi kita batal deh. Iya sih, sekarang lagi musim hujan. Kenapa sih kak, ada musim hujan sama ada musim kemarau? Kalau kamu mau tahu, lihat tayangan yang satu ini ya. Ayo membaca. Teman-teman masih ingat tentang teori heliosentris kan? Teori heliosentris menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Bumi dan planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini selanjutnya disebut revolusi. Revolusi bumi ini berlangsung selama 1 tahun atau 365-366 hari. Memangnya kalau bumi melakukan revolusi, apa yang akan terjadi, Kak? Revolusi bumi itu merupakan salah satu fenomena alam yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk di bumi. Posisi bumi terhadap matahari selalu berubah-ubah saat berevolusi. Hal itu karena orbit bumi saat berputar mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Bentuk orbit bumi yang elips atau lonjong juga menyebabkan adanya gerak semu matahari. Gerak semu inilah yang mengakibatkan perbedaan jumlah penyinaran matahari yang diterima di berbagai wilayah bumi. Perbedaan ini menimbulkan perubahan musim. Oh gitu ya kak, berarti itu kenapa ada musim hujan dan ada musim kemarau? Semua daerah yang berada di bawah garis khatulistiwa termasuk Indonesia hanya memiliki 2 musim. Ayo, apa aja? Musim hujan dan musim kemarau. Tapi kenapa di negara Eropa bisa ada 4 musim ya kak? Indonesia memiliki 2 macam musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, karena kita menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Sementara, daerah-daerah yang jauh dari khatulistiwa mengalami 4 musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat musim inilah yang mengilhami lahirnya kalender matahari, yakni perhitungan waktu bumi mengelilingi matahari.
Itu kenapa dalam setahun kita ada 365 hari. Tapi kalau gak salah aku pernah dengar deh kak, ada tahun yang jumlah harinya 365 satu per 4 hari kak. Nah kalau itu nanti Kak Evan jelaskan lagi ya. Sekarang coba kamu jawab pertanyaan Kak Evan ini. Teman-teman yang di rumah, tulis jawaban kalian di buku kalian masing-masing ya. Apa inti dari pembahasan tadi? Sebutkan apa akibat dari gerak semu matahari bagi daerah-daerah yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia. Apakah dua gambar ini membantu pemahamanmu mengenai gerak revolusi bumi? Ayo menulis! Aku pengen cepet-cepet maghrib, terus malam, terus pagi, terus siang lagi. Biar bisa cepet-cepet minggu depan. Terus bisa cepet-cepet ketemu papa deh, yang pulang dari Surabaya. Eke, kamu masih ingat kan? Kemarin kita belajar tentang siang dan malam. Masih ingat dong kak, siang dan malam itu terjadi karena rotasi bumi. Nah, kira-kira apa lagi ya? Peristiwa alam yang terjadi karena bumi berotasi. Ada gerak semu matahari seolah terbit dari timur dan terbenam dari barat. Kalau bumi berevolusi, fenomena alam apa saja yang terjadi karena evolusi bumi? Posisi bumi jadi berubah-ubah, Kak. Karena bumi mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips atau lonjong. Nah teman-teman, coba kalian tuliskan peristiwa alam yang terjadi karena rotasi dan revolusi bumi. Tuliskan seperti bagian berikut ini ya. Di bagian kiri yang kuning, tuliskan fenomena alam apa saja yang terjadi karena adanya rotasi bumi. Dan di bagian kanan yang berwarna hijau, tuliskan apa fenomena alam yang terjadi akibat adanya revolusi bumi. Selamat mengerjakan. Kata baruku. Teman-teman, Kak Ira lagi ada tugas kalimat majemuk setara. Teman-teman pastinya pernah dengar dong. Gimana kalau Kak Evan jelasin, terus aku sambil dengerin? Kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat atau lebih di mana kedudukan kalimat dasarnya sejajar atau sederajat. Maksudnya kak? Jadi, ada dua kalimat dasar yang masing-masing berdiri sendiri. Kedua kalimat dasar itu tidak bergantung pada kalimat yang lain atau berkedudukan sama atau setara. Oh, itu ciri-cirinya ya kak? Betul. Ciri ketiga yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat majemuk setara berupa dan, lalu, kemudian, bahkan, ketika, setelah, sebelum, dan sedangkan. Kak Evan, bisa kasih contohnya nggak, Kak? Bisa dong. Ini contohnya. Teman-teman di rumah ikut menyimak ya. Dulu, manusia mempercayai teori geosentris. Ini adalah kalimat tunggal yang pertama. Kalimat tunggal kedua, kemudian manusia berubah mempercayai teori heliosentris. Nah, kalau kedua kalimat ini digabungkan, menjadi seperti ini. Dulu, manusia mempercayai teori geosentris, kemudian manusia berubah mempercayai teori heliosentris. Kalimat ini adalah kalimat majemuk setara. Contoh kedua, Kak. Contoh kedua seperti ini. Kalimat tunggal pertama, awal musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni. Kalimat tunggal kedua, awal musim gugur terjadi pada tanggal 23 September. Coba dua kalimat tadi kamu jadikan kalimat majemuk. Aku coba ya kak, di negara 4 musim, awal musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni. Lalu awal musim gugur terjadi pada tanggal 23 September. Sip. Nah, sekarang teman-teman di rumah berlatih yuk. Ayo berlatih.
Sekarang, pasangkan kalimat berikut ini dengan kosakata yang paling tepat. Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Kalimat tunggal pertama. Kemarin kamu membaca artikel tentang rotasi bumi. Kalimat tunggal kedua. Sekarang kamu membaca artikel tentang revolusi bumi. Kalimat pertama. Musim dingin terjadi setelah musim gugur. Kalimat kedua. Musim semi terjadi setelah musim dingin. Kalimat pertama. Manusia mempercayai bumi sebagai pusat alam semesta. Kalimat kedua. Teori heliosentrisme ditemukan. Silakan kerjakan di buku kalian ya. Setelah itu kita lanjutkan belajar ya. Semangat! Perhatikan gambar berikut. Tanpa melakukan pengukuran atau perhitungan, lingkaran manakah yang menurutmu memiliki perbandingan diameter 1 banding 2? Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Aku tahu jawabannya adalah lingkaran B dan lingkaran A. Jadi lingkaran B dibanding lingkaran A sama dengan 1 banding 2. Ayo menyimak! Kan mau ngitung lebaran berapa lama lagi ya kak? Kok bawa-bawa kalender? Bukan, ini tuh kalender tahun 2020. Tahun 2020? Buat apa kak? Kan sudah lewat. Kak Evan mau menjelaskan kepada Kera tentang apa itu tahun kabisat. Kamu tahu nggak apa itu tahun kabisat? Itu tahun yang bulan Februarinya sampai tanggal 29 ya kak? Ini sampai tanggal 29 berarti tahun 2020 itu tahun kabisat ya kak? Betul. Nah biasanya banyaknya hari dalam satu tahun itu adalah 365 hari. Tapi ada tahun-tahun istimewa yang banyaknya hari dalam satu tahun adalah 366 hari. Tahun yang memiliki 366 hari inilah dalam satu tahun yang disebut dengan tahun kabisat. Tapi kok bisa begitu ya kak? Emang tahun kabisat itu bumi memutari matahari selama 366 hari ya kak? Jadi sebenarnya waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali revolusi itu adalah tidak pas 365 hari. Melainkan 365 hari dan 6 jam atau 365,25 hari. Oh jadi itu ada lebihnya kak? Iya. Nah kelebihan 6 jam atau 0,25 hari itu kemudian digabungkan atau ditambahkan setiap 4 tahun sekali menjadi pas 1 hari. Nah kita coba lihat tabel ini yuk. Jadi tahun 2017 kita mempunyai 365 hari. Itu tahun kabisat bukan? Bukan. Tahun 2018 juga ada 365 hari. Berarti tahun itu bukan tahun kabisat. Begitu juga dengan tahun 2019. Di tahun itu ada 365 hari. Yang berarti juga bukan tahun kabisat. Nah, berarti tahun 2020 itu tahun kabisat ya kak? Karena sisa 0,25 hari tadi ditambahkan di tahun 2020. Betul, di tahun 2020 ada 365,25 hari ditambah 0,25 hari ditambah 0,25 hari ditambah 0,25 hari jadi 366 hari. Memangnya apa pentingnya sih kak tahun kabisat itu? Tahun kabisat itu penting untuk kita bisa lebih cocok dengan kalender matahari. Coba bayangkan, kalau terjadi pengurangan 0,25 hari selama ratusan tahun, pasti kalender kita akan kacau. Bisa-bisa orang bisa merasakan hujan salju pada bulan Juli. Begitu ya kak. Benar juga sih, kalau tanggalan kacau, bisa-bisa tanggal liburan kita juga jadi kacau. Kak Evan mau ambil laptop dulu ya? Iya kak. Ayo mencoba!
Kalian masih ingat kan tentang pelajaran skala? Masih ingat arti skala 1 banding 50.000? Aku ingat, Kak. Artinya jarak 1 cm pada peta atau gambar mewakili 50.000 cm jarak sebenarnya. Nah, ada cara lain penulisan skala loh. Perhatikan contoh berikut. 1 cm sama dengan 1000 km. Skala ini disebut dengan skala verbal. Skala ini berarti jarak pada 1 cm di peta atau gambar mewakili 1000 km pada jarak sebenarnya. Nah, sekarang coba kerjakan soal berikut. Kak Eva ada gambar bumi nih. Coba kamu ukur diameternya ya, Kay. Ukurannya 6,4 cm, Kak. Nah, sekarang teman-teman perhatikan tabel berikut. Sekarang lanjutkan pola ini untuk menentukan diameter bumi tempat kita tinggal. Aku tahu, Kak. Karena tadi diameter buminya 6,4 cm, jadi kita kalikan 2000 km sama dengan 12.800 km. Benar. Sekarang soal berikutnya ya. Diameter matahari kira-kira adalah 1.392.684 km. Ayo kita bandingkan dengan diameter bumi. Diameter bumi banding diameter matahari sama dengan 12.800 banding 1.392.684 km. Agar lebih mudah menghitungnya, diameter bumi dan diameter matahari ini kita bulatkan ke bilangan puluhan ribu dan ratusan ribu terdekat. Jadi, 13.000 banding 1.400.000. Keduanya sama-sama kita bagi dengan 13.000 agar kita mendapatkan angka 1 sebagai salah satu angka perbandingan. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 banding 107 69, Kak. Kalau dibulatkan ke satuan terdekat jadi 1 banding 108. Nah, jadi kira-kira diameter matahari itu 108 kali diameter bumi. Aku mau dong, Kak, dikasih soal latihan lagi biar aku makin jago berhitung skala diameter. Sip, Kak Evan buat soalnya dulu ya. Teman-teman yang ada di rumah ikut berlatih juga ya. Ayo berlatih. Teman-teman, Kak Evan udah buat soal nih agar kita bisa berlatih lagi. Sudah siap? Kamu udah siap belum, Kay? Siap dong, Kak. Oke, Kak Evan bacain ya. Diameter emas banding diameter bumi adalah 1 banding 2. Menurut kalian, diameter planet Mars apakah kurang dari atau lebih dari 5.000 km? Wah, kalau ini sih gampang, Kak. Kita cari diameter Mars. Caranya 1 per 2 dikali diameter bumi. Atau 0,5 kali 12.800 sama dengan 6.400 km. Jadi, diameter Mars lebih dari 5.000 km. Jawabanku benar kan, Kak? Betul. Nah, kayaknya materi kita udah selesai deh. Saatnya sekarang kita meneruskan proyek kita minggu ini yuk. Yes. Ayo, Kak, kita ambil bahan-bahan yang kemarin kita kumpulkan. Nah, teman-teman gimana? Udah nyiapin bahan-bahan untuk proyek kita minggu ini kan? Yuk, kita kerjakan bersama. Ikuti Kak Evan dan Kera terus ya. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, hari ini Kak Evan dan Kera akan membuat simulasi gerhana dengan menggunakan globe dan bola. Ingat, bola yang digunakan ukurannya harus lebih kecil dibandingkan globenya. Lalu, kita juga membutuhkan senter. Sekarang kita mulai yuk, Kak. Yuk. Pertama-tama, kita letakkan globe di atas meja. Lalu, ikatkan bola dengan tali seperti ini. Dan gantungkan di atas penyangganya. Lalu ambil senter
dan arahkan ke bola yang lebih kecil hingga membentuk garis lurus. Dan ibaratkan senter ini adalah cahaya matahari. Oke, tolong pegang senternya ya. Nah, bagian bumi yang tertutup dengan bayangan bulan inilah yang dinamakan gerhana. Kalian bisa mencoba simulasi ini di rumah kalian ya. Kalau mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada keluarga kalian. Selamat mencoba. Sekarang saatnya berefleksi yuk. Refleksi. Nake, coba kamu ingat-ingat belajar apa aja kita hari ini. Yang aku ingat, kita udah belajar tentang revolusi bumi dan apa akibatnya pada peristiwa alam yang terjadi, Kak. Kak Evan juga sudah jelaskan kan apa itu tahun kabisat? Iya, Kak. Lalu kita belajar kalimat majemuk setara dan belajar menghitung skala perbandingan serta diameter planet, Kak. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dengan baik ya, Kay. Kayaknya sih aku perlu latihan lagi soal skala, Kak. Tapi aku seneng kok. Kalau teman-teman masih bingung, jangan lupa tetap berlatih ya. Dan jangan sedih kalau bingung. Karena besok kita akan kembali lagi dan akan belajar lagi, iya kan, Kak? Iya. Kita pamit dulu ya, teman-teman. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.